kita kembali kedatangan 10.280 dosis bahan baku vaksin Sinovac, termasuk overfill atau ekstra 10 dan 1 RKN reagen. Kedatangan 10 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac ini menambah jumlah vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku menjadi totalnya 115.500.280 dosis yang nanti akan diolah oleh Bio Farma, dan dalam satu bulan ke depan kita akan memiliki 93 juta dosis vaksin jadi Sinovac. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung kedatangan vaksin ini hingga pendistribusiannya ke seluruh provinsi di Indonesia.